6 rukun Malaysia Madani. Yang pertama, kemampanan. Kemampanan toknya mensyaratkan kesejahteraan dan keseimbangan dengan pengertian saling menghormati dan mengasihi di antara manusia dan alam sekitar termasuk haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, kesejahteraan. Sejahtera toknya membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kita haruslah mengambil kira sikap yang baik serta mampan di kalangan masyarakat. Yang ketiga pula, daya cipta. Perkataan daya cipta toknya mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka bentuk. Rekaan itu sendiri merupakan teras utama daya cipta. Perbuatan mereka, sesuatu boleh difahami sebagai tindakan mengubah secara kreatif. Yang keempat pula ialah hormat. Kalimat hormat mengandungi konotasi maruah manusia yang merangkumi budi bahasa, kesopanan dan ketawadukan yang dilihat bukan semata sebagai asas kepada tingkah laku tetapi juga sebagai asas kepada sebuah peradaban. Rukun Malaysia Madani yang kelima ialah keyakinan. Keyakinan punya kaitan yang erat dengan amanah, yakni suatu ikrar atau lafaz janji pertanggungjawaban, moral duniawi dan ukrawi atau maksud lainnya adalah akhirat. Amanah menjadi unsur pokok yang bertanggungjawab menjamin ketenteraman dalam banyak masyarakat sepanjang sejarah. Yang terakhir pula ialah ihsan. Ihsan merupakan sinonim dengan makna atau maksud peduli dan belas kasihan. Demikian mengasihi orang lain seperti keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan masyarakat secara keseluruhannya, terutama kelompok minoriti. Perasaan ihsan itu adalah soal mengalami penderitaan dan kemelaratan atau kesusahan orang lain, lalu berusaha untuk mencari jalan bagi mengatasi dan mengubatinya. Keenam-enam rukun Malaysia Madani itu perlulah saling berhubung kait supaya konsep Malaysia Madani dapat dicapai. Andai kata sijek dari keenam-enam rukun itu sik dihubung kaitkan, maka agak sukar untuk kita mengucapi matlamat dasar Madani. Sehingga berjumpa lagi. Bye!